Oke guys, bertemu lagi di channel kita. Di kali ini kita nge-review motor kawan kita, motor KL nih orangnya tuh. Kita lihat di depannya terdapat headlamp. Ini udah diganti sama LED ya depannya nih. Dan ini dia pasang decal yang MX dan modelnya juga bagus nih. Buat lampu senja dan lampu sennya kayak begini, dia udah modif stiker anti gores ya. Buat ke bawahnya dia udah diceper dan bannya bisa dilihat kecil. Ukuran bannya ini 70/90 ring 17 men. Dan ke bawahnya lagi terdapat variasi buat baut bagian bannya, dan pelaknya ini udah modifikasi juga men. Ini yang lidi dan warnanya nih gold. Oke. Kembali ke kanannya, bagian depan ini udah dimodif piringan cakramnya, ini modif yang kayak racing nih. Dan di sininya terdapat aksesoris juga nih. Keren. Buat stiker sampingnya modelnya begini, ada bintik-bintik. Ini keren nih buat motor Jupiter MX 135 cc. Buat mesinnya nanti kita lihat di pojok kanan atas, kita bakal tulis spesifikasinya di mesin Yamaha MX 135. Oke. Tapi buat bagian senapotnya ini masih standaran, cuman ada stiker racing gini. Dan kembali ke sininya, posisi duduknya ini agak ke bawah karena udah dimodif, bisa dilihat nih. Keren ya. Kembali ke belakangnya, pengeremannya sudah cakram. Dan ini bannya ukurannya 90/80 ring 17. Dan pelaknya warna gold dan lidi juga. Oke, kembali ke stop lampnya dan lampu sen kiri kanan, dia masih standaran, nggak diubah. Ya, jadi buat shocknya dia ada di dalam sini. Buat ke samping kirinya sih nggak ada apa-apa ya. Cuman ada decal yang dimodif begini. Oke, kembali ke sini. Terdapat gantungan dan di sini terdapat tempat botol air minum ya. Di sini dia udah modif kaca spion variasi nih, jadi keren. Kembali ke aksesoris sininya, dia udah diganti koplingnya yang bentuknya begini nih, bisa diatur main koplingnya, dan pengeremannya juga bisa diatur. Keren nih. Gimana guys menurut kalian motor ini? Cukup keren kan? Oke guys, cuman ini aja mengenai video kita mengereview motor kawan kita Yamaha MX 135 cc. yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke, terima kasih, sampai jumpa video saya berikutnya. Bagi kawan-kawan yang baru menemui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Thank you. Itu aja dari saya. Bye-bye.